Jangan salah, ini semua titisan gue semua nih. Boleh kita duduk dulu semua aja ya sebelah sini ya. Putri kamu di samping sini boleh. Dekat Dewi Persik silakan. Meli di sampingnya Putri. Dan kali ini kalau jangan-jangan Rara tuh kayak enggak suka sama kalian. Rara tuh memang dia aku kasih tahu ya. Rara tuh udah kayak sok diva-diva gimana. Bukan Rara itu enggak cocok sama Meli sebenarnya. Oh, cocok sama Meli. Sama aku sih kayaknya aku pada aku sih cocok-cocok aja. Rara tuh sama Meli tuh kayak air dan minyak gitu. Enggak bisa bersatu ya. Enggak bisa. Dia satu. Karena Rara Meli juga emang apa lo? Gitu gua juga cuma apa gitu. Makanya belum datang sampai sekarang Rara ya. Justru di sini yang nengahin tuh Nia. Oh oke. Okay. Coba Meli mungkin mau ngomong sesuatu sama Rara yang hari ini pagi ini belum datang juga. Kamu bilang coba, apa sama coba. Rara? Coba. Mau ngomong apa Meli? Halo Kak Rara. Kak Raranya udah di depan. Cetamanya. Lu gak malah dibilangin. Banget ya Allah. Anak-anak ini gak drama ya, guys. Boleh kita berikan tepuk tangan yang datangnya telat, Rara. Ini dari Persik ya? Iya. Sini. Halo. Ini kok kayaknya gayanya dari Persik duduk banget sih. Ini siapa sih? Rara. Ini Rara, kan titisan Dewi Persik. Ya Rara, boleh duduk. Duduk saya. Rara sudah datang, sudah lengkap semuanya. Tapi sekarang kita mau kasih... Rara cantik. Ini macem. Duduknya gak mau deket nih. Ya Allah. Gak mau. Coba kalau misalnya gak ada apa-apa sebelah-sebelahan, coba mau lihat. Mas dong. Maaf. Iya nggak nengok. Nggak nengok lo dua-duanya lo. Oke semua sudah lengkap ya teman-teman Biodi. Sekarang kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Abjad. Ini ada perjuangan dari seorang Meli ketika dia menjadi seorang penyanyi. Terus pasti usahanya juga untuk membahagiakan keluarga. Seperti apa perjuangannya? Ini kita punya bukti. Hai dua-dua, si cantik Meli selain suaranya yang bikin netizen kagum, kisah kehidupannya pun menjadi sorotan netizen. Karena di balik kesuksesan Meli saat ini, ada kisah dan perjuangan yang ia lalui. Terlahir dari keluarga sederhana, Meli sempat tidak direstui oleh orang tua untuk bernyanyi. Tapi sekarang, Meli membuktikan kesuksesannya. Waduh, Mami terharu loh. Ketika ambil air mau cuci buat orang tua, cuci kaki ya sayang. Jadi kenapa Wi kalau mau nyanyi selalu ngebasuh kaki gitu? Kaki orang tua? Bukan. Jadi itu kan kebetulan Meli abis pengumuman juara LIDA tahun 2020. Alhamdulillah ada kesempatan buat pulang dan memang sudah lama enggak bertemu juga. Jadi Meli berniat dan memutuskan buat mencuci kaki kedua orang tua Meli. Apa alasannya? Alasannya karena memang yang pertama surga ada di telapak kaki ibu. Sama memang sudah niat Meli, yang Meli sudah benar-benar kalau pulang pokoknya. Soalnya karena mungkin sudah lama gak ketemu, sering banget ngerasa kayak gelisah, inget mama gitu loh. Jadi kayak kalau pulang tuh meluapinnya pasti selain tidak bertemu Meli juga dengan cara mencuci kaki kedua orang tua merasa bentuk iya bentuk terima kasih.